Sistem pemilu, kemudian juga ada Kartika Wiryoatmojo pemirsa, dan di sebelah kiri layar kaca Anda ini merupakan visual kedatangan dari Giring Ganesha, politisi dari PSI yang turut dipanggil dari kalangan agama ya, seperti tadi Gus Miftah yang merupakan penceramah, dan juga ada selebritas Raffi Ahmad yang tadi datang bersama-sama. Dan yang menarik pemirsa, kedatangan para tokoh ini tidak hanya hari ini saja, namun juga kemarin tanggal 14 Oktober, Prabowo Subianto juga memanggil puluhan tokoh. Tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional, dan diberikan arahan langsung, luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, benar-benar jelas arahannya seperti apa. Pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kuncinya adalah karena ada tugas besar ini, kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah. Tapi waduh luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Tapi karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid, itu sih. Smash dulu mas, smash dulu. Pertama terima kasih beliau mempercayai saya, beliau memanggil saya Pak Prabowo, dan ya ditanyanya apakah siap membantu kabinet beliau, dan insya Allah saya siap untuk membantu kabinet. Oke, karena saya nggak tahu, biar nanti beliau aja, dimanapun yang namanya membantu kan untuk beliau. Bidangnya mungkin mas? Bidangnya di mana? Mau di olahraga, mau di mana? Kalau dengan saya kan olahraga, tapi insya Allah lah di mana aja saya siap untuk. Atau pengembangan pemuda mungkin mas Taufik? Saya bisa pemudanya, saya masih muda, olahraga saya sebagai olahraga, jadi dimanapun beliau saya taruh juga di. Pokoknya siap saya membantu untuk pemerintah.